Oke, gue bakal jelasin dari Sativec dulu. Sativec waktu pertama kali launching, ini viral banget. Dan dari sampel yang pernah coba, katanya parfum Sativec ini cocok banget dipakai buat ngedate. Gue setuju karena Sativec punya aroma fresh dan juga sweet. Yang dimana aroma sweetnya itu disukai sama cewek-cewek, yaitu aroma dari karamel dan juga honey. Tapi nggak cuma dipakai buat ngedate doang. Lo juga kalau misalnya ada kegiatan kasual, formal, indoor ataupun outdoor, bisa nih pakai Sativec. Oke, nextnya ada Pro Player Dominant. Ini parfum kasta tertinggi dari Scentless yang punya aroma fresh, maskulin, gentle, tapi tetap kalem. Dia punya wangi dari Bulgarian Rose, Raspberry, dan juga ada karakter dari Pro Player-nya nih, yaitu aroma Oud dan juga Woody, yaitu dari benzoin dan serat kayu. Dan lo bisa pakai parfum dominan untuk kegiatan indoor, outdoor, siang sampai malam hari, untuk kegiatan kasual sampai formal. Oh iya, gue mau ngejelasin sedikit nih perbedaan antara dominan sama side effect. Kalau dominan, dia extraité parfum, side effect, dia EAU de parfum. Perbedaannya di mana? Extraité de parfum dia punya konsentrasi bibit parfum yang jauh lebih banyak dibandingkan EAU de parfum. Tapi dua-duanya punya ketahanan wangi 8-11 jam. Nah, kedua parfum ini dua-duanya enak semua dan gue nggak bisa pilih nih. Gue bakal pilih dominan atau side effect. Karena dua-duanya punya karakter masing-masing. Jadi lo tinggal pilih sesuaikan dengan karakter aroma yang lo pengen. Kalau dominan, dia punya aroma yang lebih fresh, lebih fruity, dan juga aroma yang lebih gentle. Tapi kalau side effect, dia punya aroma yang lebih kalem. Tadi ya, ada tambahan aroma manis dari karamel dan juga honey. Jadi, kalau ditanya lebih pilih mana, dominan atau side effect, gue bakal pilih dua-duanya. Kalau lo bakal pilih yang mana nih? Buat yang mau check out produknya, klik ranjang kuning di sini ya.